Jangan lupa like dan subscribe channel cikgu tau, Cikgu Zee. Assalamualaikum, jumpa lagi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tambah dengan mengumpul semula. Bahagian 2. Okey, untuk latihan ni, cikgu nak kamu buat sama-sama dengan cikgu. Sediakan pensel dan alat-alat tulis lain berserta dengan kertas untuk mengira bersama. Okey, kita sambung dengan tajuk tambah dengan mengumpul semula. Kita buat dengan blok asas dahulu. Okey, mula-mula cuba kamu tengok blok yang pertama ni, kumpulan yang pertama ni, berapakah nilainya? Kita mula dengan nilai 1000 dulu. Okey, iaitu 200, 40, 1, 6. Okey, tambah dengan kumpulan kedua, 1000 ada tak? Tak ada, tak payah tulis. Okey, 100, 6, 10, 2, 3. Sama dengan. Okay, sekarang kita nak tuliskan ke dalam bentuk lazim. Kalau dia beri kamu kosong sahaja, tak ada kotak. Okay, cikgu nasihatkan kamu tulis tu bagi jarak sikit. 2416. Kenapa jarak? Supaya kita tahu mana nilai tempat dia. Okay, tambah 600. 600 ni kan? Okey, ini ialah nilai tempat 1000. Jangan tu kat situ, kita mesti letak di tempat 100 ni, 6. Sama dengan 400. 623. Sama dengan. Okey, kita mesti tambah daripada sa dahulu. Okey, kita perhatikan sa ni 6 tambah dengan 3. 6, 6 di mulut, 6. 7, 8, 9. Sama dengan ni, 6, 3, 7, 8, 9. Okay, jadi 9. Okey, sekarang kita tambah pula 10, betul. Okey, sekarang 10. 1 tambah 2. 1 di mulut, 2, 3. Jadi 3. Okey, sekarang kita tambah 100 pula. Okey, 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, 10 kita nak letak mana? Okay, kita letak di bawah ni dahulu supaya kamu nampak. Mana sifar ni nak duduk? Sifar ni duduk di sini dahulu, di tempat 100. 1, 1 akan naik di tempat 1000. Okay, baru kita tambahkan 1000. 1 tambah 2 akan jadi 3. Ha, itulah jawapan dia, iaitu 3039. Sekarang kita dah boleh tulis jawapan 3039. Itulah caranya. Okey, untuk contoh seterusnya, 6059 tambah dengan 7008. Okey, dan kali ini tidak ada kotak berikan, hanya kawasan kosong sahaja untuk kamu mengira. Okey, kita tulis dulu dalam bentuk lazim tanpa kotak. Cikgu kata tulis bagi dia jarak sedikit supaya kamu tahu membezakan nilai tempat. Okey, tambah di barisan kedua. Sekarang kita ada 600 kan? 659 tambah dengan 7000. 7000 sepatutnya boleh tak duduk sama dengan 600? 7-nya ialah nilai 1000. Dia tak boleh duduk di bawah 100. Jadi mesti di bawah 1000. 1000 kat sini lah. 7008. Okey, jadi kita nampak dengan jelas kan nilai-nilai tempat dia. Okey, mula kita kira dulu. Paling kanan iaitu sa. 9 tambah 8. Kita ambil nombor paling besar dulu di mulut kita. Berapa? Ha, nombor 9. Okey, 8 macam mana? 8 kalau kamu boleh tunjuk jari, kamu boleh gunakan jari ataupun kamu boleh kis bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi selepas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17, siapa sahaja yang akan duduk di rumah sah ni? Ha, di nilai tempat sah hanya 7 sahaja. Satu pergi mana? Ya, dia mesti pergi ke 10. Ha, jangan pergi ke 100. Dia mesti pergi jiran sebelah dia je. Jangan pergi jauh-jauh. Dia mesti pergi 10 sahaja. Okey, jadi 7 di sa,
Satu akan pergi ke 10. Okey, sekarang kita tambah 10 pula. 1 tambah 5 berapa? 1 tambah 5 6. 6 tambah sifar. 6 tambah sifar. 6 tidak tambah apa-apa. Jadi 6. Okey, sama juga dengan ratus. 6 tambah sifar jadi 6 juga. Dan 1000. 7. Tak ada apa-apa di sini, jadi dia jadi 7. Jadi jawapannya ialah 7667. Itu je. Okey, untuk contoh ni, yang kedua-dua nombor ni ialah nombor 4 digit tambah dengan nombor 4 digit. Okey. Kita salin nombor dahulu. 3406 tambah 2874 sama dengan. Okey, mula-mula tambah apa? Tambah sedahulu. 6 tambah 4. Okey, 6 tambah 4. Nombor mana yang besar? 6 kan? Jadi, kita tambah dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ataupun boleh tunjuk jari. Siapa yang dah hafal fakta asas tu, bagus. Terus boleh tulis jawapan. Okey, cikgu tunjuk untuk yang masih lagi belum hafal fakta asas. Okey, 6 di jari dapat 6. 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Siapa je yang boleh duduk di nilai tempat sa? Ya, sifar. 1 bagaimana? 1 akan pergi jiran sebelah dia. 1. Sekarang kita tambahkan 10 pula. 1 tambah sifar. 1 tambah sifar 1 ya. Sebab 1 tambah tak ada nombor, tak ada nilai apa-apa sifar. Jadi 1. 1 tambah 7. Okey, 1 tambah 7, 8. Okey, sekarang kita pergi ratus pula. Ratus, 4 tambah 8. Okey, mana digit yang paling besar? Ya, 8. Jadi, 8 di bibir, 4 ni kamu angkat jari ataupun conteng lah mana-mana, 4 bulatan. Okey, 8 tadi di mulut kan? 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dapat 12. Siapa saja yang akan duduk di nilai ratus? Ya, digit yang kanan akan berada di ratus, 2. Digit di kiri akan pergi ke sebelah dia. Okey, sekarang ribunya 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 tambah lagi 2. 4 tambah 2. Kalau tak tahu juga. 4 tambah 2. 2 lepas 4, 5, 6. 6 lah kat sini. Jadi jawapannya 6,280. Mudah je kan? Okey, untuk contoh seterusnya lagi, masih lagi 4 digit tambah 4 digit. Salin semula nombornya dengan jarak sedikit supaya kamu nampak nilai tempat. Okey, tambah 1,987. Okey, tambah daripada sebelah mana? Kanan. Okey. 6 tambah dengan 7. Berapa? Okey, nombor yang besar ialah 7. Jadi, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas 7 ialah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, jadi 13 kat sini. Digit kanan duduk di rumah itu. Digit kiri akan naik atas sebelah kiri. Faham tak? Faham. Okey, bagus. Sekarang kita tengok nilai untuk pula-pula. 1 tambah 3 jadi 4. 4 tambah 8. Kamu buatlah bulat-bulat macam ni kalau masih lagi tak ingat fakta asas. Siapa yang ingat fakta asas? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 8 berapa? Ya, 12. Okey, 12 kat sini siapa? 2. Kemudian naik 1. Kat sini. Okey. Untuk ratus pula. 1 tambah 2. 3. 3 tambah 9. Pun 12 juga. Okey. Jadi kat sini. Berapa? 2. 1 akan pergi ke 1000. Okey. Jadi 1 tambah 5. 6. 6 tambah 1. 7. Jadi jawapannya ialah 7,223. Pandai.
Okey, sekarang ialah tambah nombor anu. Apa itu nombor anu? Nombor anu ialah nombor yang kita tak tahu di tengah-tengah, mungkin berada di depan ataupun selepas simbol tambah. Okey, kita salin dulu soalan dia. 2467 tambah nombor yang tidak diketahui sama dengan 2472. Okey, kita buat sekarang mula daripada sah dahulu. 7 nak tambah berapa sama dengan 2? Boleh tak 7 dia bila nak bertambah sepatutnya nombornya makin besar. Kenapa dia makin berkurang jadi 2? Jadi maksudnya dia adalah tambah dengan mengumpul semula, iaitu bukan nombor 2. Itu ialah nombor 12. Betul. Ha, ingat apa yang cikgu ajar sebelum ni kan? Nah, dia bukannya 2, dia adalah 12. Jadi 7 dia nak pergi ke 12, dia kena tambah berapa lagi? Okey. Salah satu cara yang cikgu ajar sebelum ni pun macam mana kita buat? Kita kira. Lepas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kamu kiralah berapa nombornya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia akan tambah 5 untuk dapat 12. 12 maksudnya 1 akan pergi ke 10. Okey, sekarang kita tengok 10. 1 tambah 6 jadi 7. Ha, betul lah, dia jadi 7. Jadi, nombor yang lain ni sifar lah. Ini pun untuk ratus. Ha, betul lah, 4. Tambah sifar sama dengan 4, dan 2 pun tambah dengan sifar sama dengan 2. Jadi jawapannya hanyalah 5 saja. Jangan kamu kata 5,000 pula. Ini kan kalau sifar kita tak perlu baca. Jadi hanya 5 sahaja jawapan yang betul. Okey, jadi 2467 tambah 5 sama dengan 2472. Okey, kita cuba soalan seterusnya. 4267 tambah dengan berapa sama dengan 6243. Okey, kita akan mula daripada sah dahulu. 7 tambah berapa sama dengan 3? Boleh ke 7 nak jadi 3? Tak boleh, sebab 7 lagi besar, 3 kecil. Takkan dia tambah dia makin mengecil? Orang bertambah makin besar, dia tambah makin kecil. Tak boleh, tak boleh. Jadi berapa sebenarnya? Oh, 13. Okey, lepas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, kita kira berapa dia ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi 7 tambah 6 lah maksudnya. Jadi 13. Jadi 1 tu akan pergi ke 10. Yang 1 ni yang tadi. Jadi 10. Jadi okey, sekarang 1 tambah 6 jadi berapa? Jadi 7. Dia akan pergi jadi 4. Mana boleh 7 nak jadi 4? Sebab 7 lagi besar. Ha, jadi sebenarnya ia jadi 14. Okay, jadi lepas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada berapa tu bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dianya tambah 7 untuk jadi 14. Tapi satu yang baru bertambah ni ialah milik 100. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah berapa sama dengan 2? Ha, boleh tak 3 tambah berapa sama dengan 2? Tak boleh. Jadi sebenarnya ia adalah 12. Okey, lepas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapan di sini ialah 9 untuk jadi 12. Okey, jadi 1 yang baru tambah tadi kita letak di 1000. Okey, sekarang 1000 pula. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah berapa untuk sama dengan 6? Okey, kita kiralah. Lepas 5 tadi, 6. Jadi,
satu sahaja. Tulislah satu kat sini. Jadi, betul lah. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. Dapat 6 di sini. Jadi, jawapan nombor anu tadi ialah 1976. Ha, mudah kan? Okey, bagi yang dah hafal fakta asas, kamu boleh terus saja menjawab. Cikgu tunjuk kat sini bagi yang masih lemah dan hafalan fakta asas sahaja. Okey, untuk soalan seterusnya. Untuk soalan seterusnya, nombor anu tambah dengan 3,647 tambah dengan 7,000. Okey, kita saring soalan dulu. Okey, tambah dengan 3,647 sama dengan, sekarang sama dengan 7,000. Okey, sekarang kita tak tahu nombor yang di atas ni kan. Okey, jadi macam mana kita nak buat nombor apa tambah dengan 7 sama dengan sifar? Maksudnya sama juga kalau nombor yang tidak diketahui tadi berada di tengah. Kamu boleh kira sama je. Okey, kamu boleh guna cara yang sama juga. 7 tambah berapa sama dengan sifar. Boleh ke 7 tambah berapa sama dengan sifar? Tak boleh kan. Jadi, ia adalah sebenarnya 10. Okey, lepas 7, 8, 9, 10. Kira berapa? 1, 2, 3. Oh, maksudnya ia adalah 3. 3 tambah 7 sama dengan 10. Okey, jadi 1 kat sini. Okey, sekarang kita tengok 10. 1 tambah 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. Okey, 5 tambah berapa untuk jadi sifar? Boleh ke jadi sifar 5? Tak boleh. Dia adalah sebenarnya 10 juga. Jadi dia ada 10, lepas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ialah 5. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. Ya, 10 kat sini. 1 naik atas juga. Pergi pada ratus. Okey, 1 untuk ratus. 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 tambah berapa untuk dapat sifar? Boleh ke 7 tambah berapa dapat sifar? Tak boleh. Sebenarnya ia adalah 10. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Oh, jadi jawapan ini ialah 3. 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. Jadi, ini ialah 10. Okey. Jadi, 1 pun naik dekat 1,000 lagi. Okey, naik dekat 1,000 pula. Okey, 1 naik dekat 1,000. 1 tambah 3, 4. 4 tambah berapa dapat? 7. Yang ni tak perlu tambah lagi 1 kat depan. Sebab apa? Sebab 4 kecil. 7 lagi besar. Jadi, okey, lepas 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Oh, 3 lah jawapannya. Jadi, jawapan kesemuanya ialah 3,353. Mudah je kan? Okey, ni ialah link untuk latihan interaktif. Kamu boleh ambil link ni ataupun kamu boleh ambil link daripada WhatsApp mak ayah kamu. Macam mana nak main, kamu hanya tekan start. Lepas tu kita ada quiz show dan kamu hanya pilih jawapan A, B ataupun C. Sebelum kamu tekan butang start ni, pastikan kamu bersedia dengan alat tulis dan juga kertas untuk mengira. Okey, sebagai latihan pengukuhan, kamu boleh buat dalam buku aktiviti kamu halaman 19, 20 dan 21. Selamat mencuba. Jumpa lagi kelas seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih.